Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukrillah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita, yang mana di setiap hari dan setiap detik selalu ada peristiwa, yaitu kehidupan yang baru atau berakhirnya kehidupan dari sesuatu. Baru saja saya mendengar saudara kami yang jauh, beliau masih muda usia 25 tahun meninggal dunia siang tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal baru menikah dan baru merasakan menjadi ayah 2 bulan. Jadi dia meninggal dalam keadaan anaknya yang masih bayi. Ini peristiwa yang sangat lumrah dalam kehidupan. Dan itulah fitrah kehidupan. Ada kehidupan, ada kematian. Pun juga ada kelahiran. Baru beberapa minggu lalu kami juga kehadiran anggota keluarga baru, kembar. Saudara kami yang sepupu, sepisan, sepindu ya, Pak. Kan kalau saudara di Jawa itu agak panjang. Ada kelahiran bayi kembar, tapi di sisi lain ada kematian. Nah, di sini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan kehidupan itu. Dan kehidupan kita ini, Alladzi khalaqal mauta wal hayat, Allah itu menciptakan makhluk yang bernama kematian dan kehidupan. Jadi mati itu makhluk, peristiwa, bukan sekedar peristiwa. Kematian itu adalah makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar terbukti, agar diketahui siapa sih yang paling baik memberikan respon kehidupan. Ahsanu amala, ada dua aspek ahsanu amala, setidaknya ini istiadat pribadi ya. Pertama, ketika menghadapi ujian, masalah, goncangan, kita mampu merespon sesuai dengan Rasulullah SAW sunahkan. Misalkan ujian kematian, maka responlah sebagaimana Rasulullah merespon. Mungkin boleh menangis, bersedih, tapi jangan sampai meratap. Nah, itu yang gak boleh. Ada gak yang meratap sampai kemudian berhari-hari, berbulan-bulan? Ada. Dan itu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau dulu memberikan contoh kehilangan putra beliau yang bernama Ibrahim. Sungguh hati ini sedih, kata Rasul, tapi kami tidak akan melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Beliau menangis.
karena kehilangan orang yang tercinta itu salah satu ujian yang berat dalam kehidupan. Walanabluwakum minal khauf wal ju' wa nafsi minal amwali wa anfusi wa thamarah wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Kita pasti akan diuji dengan goncangan jiwa, apakah itu kekurangan harta, kekurangan makan, ketakutan, kehilangan, dan semua itu sudah ada teladannya dan bukan kita sendirian. Maka kalau sedang mengalami peristiwa itu, yakinlah kita bukan orang yang pertama kali merasa kehilangan. Maka enggak usah terlalu terpuruk. Ada kaidah juga kata ulama. Kalau ada ujian berat gitu ya, maka miliki keyakinan bahwa hal ini pasti berlalu dan iman masih dalam dekapan jiwaku. Jangan sampai responnya menghilangkan keimanan. Saya pernah membahas kalau tidak salah, respon kita itu tergantung iman. Di sini apa di sini mana ya? Belum pernah ya di sini. Ya, contoh tadi. Maka ungkapan sedih dengan meratap itu adalah bentuk ungkapan yang nir iman. Kalau beriman cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian mungkin bisa meluapkan emosi dengan menangis, dengan kemudian sedih, gak apa-apa. Tapi jangan berlama-lama, karena jauh lebih banyak nikmat Allah yang masih ada. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keluarga yang masih hidup, mata kita yang bisa melihat. Nah ini nikmat yang Allah terus ya, disebutkan dalam salah surat ya, jika kamu menghitung nikmatku kata Allah, la tuhsuha, sungguh kau tidak akan mampu. Nah maka ini yang harus menjadikan kaidah. Baik, hari ini insyaallah ke pertemuan kedua yang ngaji konseling, judulnya fitrah dan kesehatan mental menurut Islam. Materi ini materi yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi sebenarnya dari sisi hasanah keislaman, keilmuan Islam itu sudah ada sejak abad 9. Sejak zaman Dark Age, kalau dalam perputaran zamannya Eropa dan dunia Islam itu abad ke 8, 9 sampai 12 itu Eropa itu sedang gelap-gelapnya. Maka ada istilahnya Dark Age, masa kegelapan. Nah di dalam masa kegelapan itu sebenarnya adalah Golden Age-nya peradaban Islam yang dipimpin oleh kalau tidak salah Abbasiyah ya, kepemimpinan khalifah atau khilafah Abbasiyah yang menguasai dunia. Akhirnya lahir banyak sekali ilmuwan ya, ribuan buku-buku ditulis. Bahkan di Andalusia itu menjadi mercusuar peradaban Eropa sebenarnya. Nah, di antara salah satu ulama yang mewarnai khasanah keilmuan itu ada namanya Abu Zaid Al-Balkhi. Beliau adalah seorang cendikia. Ya, beliau sebenarnya juga seorang dokter mungkin ya, kesehatan ya, ahli kesehatan. Tapi juga ahli agama.
Nah, beliau juga menulis satu kitab. Ya, salah satunya adalah kitab tentang kesehatan mental. Nah, ini akan sedikit saya kutip, tapi tidak mendalam. Artinya nanti saya elaborasi saja dulu untuk mengenalkannya. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental menurut Islam? Dan bagaimana fitrah itu berjalan untuk meneguhkan pribadi seorang mukmin yang sehat lahir dan batin. Kalau hari raya itu kan mohon maaf lahir batin gitu ya. Biasanya salaman aja ya, Pak ya. Mohon maaf, tapi di hati tuh kayak beberapa kasus batin kita itu masih ngedumbel. Itu sebenarnya juga akhirnya belum selesai urusan. Enggak rilis, emosi itu enggak rilis. Ya kan? Saya maafkan ya. Genggamnya sampai begini. Kan biasa gitu kalau lagi emosi gitu. Ya, enggak apa-apa, sambil diremet-remet tangannya. Nah, itu bentuk kalau kita itu sebenarnya bukan bermasalah, diuji ya, kesehatan lahir dan batin kita. Nah, bahasa mental ini kan bahasa kekinian ya. Kalau dalam hasanah Islam ya, ya lahir batin. Bagaimana kita memiliki aspek ibadah lahiriah dan batiniah. Oke. Fitrah dan kesehatan mental menurut Islam. Izin kita bahas dulu tentang fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Nah, ini kaidah pertama. Kullu, setiap semua yang dilahirkan, khususnya manusia, mau perempuan, mau laki-laki, yuladu ala fitrah. Ini insya Allah teman-teman, bapak ibu, ayah bunda juga sudah memahami. Fa'abwahu yuhawidani au yunasroni au yumajisani. Kemudian kedua orang tuanya lah yang mewarnai sehingga memiliki corak. Di antara corak-corak yang di luar fitrah adalah Yahudi, Nasrani dan Majusi. Atau kelompoknya kelompok Al-Maghzuf At-Tolim. Itu dua warna. Dan secara Islamic health mentality ya, selain fitrah maka dia tidak sehat mentalnya. Ini langsung masuk ke pandangan Islam ya. Tapi kok pandangan psikologi umum enggak gitu. Orang psikologi umum ini, orang sehat mental itu enggak ada hubungannya sama iman katanya. Tapi bagaimana Islam memandang kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan fitrah. Dan pasti berwarna tauhid. Kan yuladu ala fitrah. Dan perjanjian itu ada sejak di alam ruh. Al-arwahu junudu mujanadah. Dulu kita ini pernah berserikat di alam ruh. Tapi belum saling kenal. Karena format kehidupan di sana dulu berbeda. Cara nafasnya beda, cara melihatnya beda. Bahkan kita gak ingat sama sekali kalau merasa berjanji kepada Allah, ya kan? Makanya orang-orang di luar sana yang non-muslim itu ya merasa, ada yang berpendapat hidup itu kebetulan saja. Ada juga yang berpendapat karena causa prima. Setelah di-create kehidupan itu dan berjalan, Tuhan sudah gak ngapain-ngapain lagi. Nah, itu juga ada mana gitu. Sampai ada golongan yang tidak ingin dicampuri oleh Tuhan. Karena the existing of God is neglect our freedom, katanya. Karena eksistensi Tuhan itu membelenggu kebebasan kita. Nah, ini pandangan orang liberal ateis.
Pertanyaannya, sehat mental gak dia? Enggak sehat kalau dari sisi pandangan Islam. Tapi kalau dari sisi pandangan humanistik, kesehatan mental itu kaitannya dengan produktivitas. Dia dikatakan sehat mental kalau dia bisa bekerja, bekerja, berinteraksi sosial, kemudian menghasilkan uang dan merasa bahagia. Merasa, kan kalau merasa ini tergantung perasaan masing-masing, baik. Dia merasa bahagia padahal sebenarnya kita lihat kasihan gitu ya. Kasihan, udah ganteng, kaya, terkenal, pencetak gol terbanyak, gajinya paling gede, top score ya, mendapat penghargaan Ballon d'Or. Tapi dia senyum juga, merasa bahagia, tapi tanpa iman tidak akan jadi juara langit. Nah, kira-kira gitu. Juara dunia mungkin iya, tapi enggak akan jadi juara langit. Karena Allah menyampaikan ya, wa amalus solih yarfa, hanya amal solih saja yang naik ke langit. Kalau yang lain itu amal khair. Makanya ayat fastabiqul khairat itu sebenarnya adalah ayat kita dibandingkan dengan orang-orang non-muslim. Kalau non-muslim aja bisa fastabiqul khairat, apa enggak malu gitu ceritanya gitu. Kita yang katanya beriman enggak berbuat ahsanu amala. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah apa kabar kesehatan mental seorang mukmin gitu. Kok sampai kalah beramal khair dengan non mukmin. Nah, maka pandangan, nah, perbedaan pandangan ini mungkin akan menjadi benturan kalau kita di forum-forum ilmiah. Tapi dalam rangka berdakwah, nah, tidak perlu dibenturkan. Artinya kita respect, kita apresiasi, alhamdulillah juara dunia, semoga dapat hidayah. Amin ya rabbal. Apalagi mainnya di Liga Arab ya. Dia umroh tiap hari bisa sebenarnya. Tapi kan belum beriman. Nah, itu pertanyaannya. Jadi semoga dengan bergaul di dunia Arab ya kan. Enggak kebayang tuh kalau dia masuk muslim ya. Mungkin banyak follower juga yang ikut. Tidak mustahil, karena dulu Muhammad Shalah main bola itu juga sama. Ya dia muslim biasa, enggak yang terlalu paham agama juga, orang Natalan juga selamat Natal dia. Muhammad Shalah. Tapi kita harus tetap respect apa yang menjadi karya dia, berdampak pada syiar Islam itu semakin indah diakui oleh Eropa. Akhirnya sampai ada yel-yel, kalau Muhammad Shalah cetak gol, gue masuk Islam kan. Jadi di Liverpool dulu begitu. Nah, artinya Islam itu agama fitrah yang selalu sesuai dengan nurani manusia. Dan setiap manusia yang tidak terikat sama fitrah Islam, dia pasti kebingungan mencari kebahagiaan. Itu udah pasti. Mau dia jago juara dunia, penyanyi terkenal, kurang apa terkenalnya dulu, Michael Jackson misalkan ya, atau ada Marilyn Monroe dulu, ada lagi siapa, banyak ya, pengusaha, penyanyi, artis, tapi kebahagiaan tidak mereka dapatkan karena mereka menyelisihi fitrah. Yuladu alal fitrah. Nah, akhirnya sungguh nyata bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan memahami fitrah manusia dan kehidupan kita. Nah, ini kaidah pertama. Akhirnya kita menyadari semua manusia itu berhak mendapatkan hikmah, edukasi, inspirasi syiar Islam agar tersentuh hatinya.
sejahat dan sezolimnya Fir'aun saja, Nabi Musa itu Allah minta qaulan layyina, menyampaikan dakwah dengan perkataan yang lembut. Gak boleh bentak-bentak Musa, Quran, Fir'aun. Karena apa? Keras dalam berdakwah itu bukan fitrah. Udu'u ila sabili bil hikmah wal mau'idhatul hasanah. Fitrah dakwah, fitrah Islam itu adalah kelembutan, pengajaran, hikmah. Kalau ada yang berdakwahnya dengan keras, memaksa, nah itu perlu dipertanyakan. Nah, jangan-jangan nafsunya dia saja yang sedang dia turuti. Nafsu juga bisa menunggangi dakwah itu, seolah-olah berbuat baik, tapi dia lalai dengan kewajiban fitrahnya. Banyak, banyak. Sering saya sindir ketika seorang lelaki, misalkan ya, dia punya keluarga, berdakwah, tapi lupa untuk memberikan nafkah keluarga. Nah, itu juga masalah. Atau sebaliknya, yang perempuan, atas nama perempuan berdaya, berkarya, ya, gelar sampai tinggi, tapi berani mengorbankan keluarganya. Dia lebih bersemangat meraih karir, sampai mungkin mau mencapai gelar profesor misal, atau jenjang karir tertinggi menjadi misalkan sekjen PBB mungkin, tapi kering hatinya kepada anak dan keluarganya, tidak memberikan waktu yang cukup. Nah, ini menyalahi fitrah. Setiap segala sesuatu yang menyalahi fitrah, dia akan menimbulkan kecemasan, kegundahan, kesedihan, dan penderitaan. Itu udah rumus. Dan itu menyebabkan gangguan mental. Nah, gitu kan. Nah, yang beriman saja masih diuji mentalnya, apalagi yang enggak beriman. Nah, maka kita harus bahagia ketika diuji dengan ujian kita masih punya Allah. Di luar sana mereka diuji tapi dia enggak punya Tuhan. Tetap aja mereka juga pasti nyari Tuhan itu. Nah, makanya ulama menyampaikan setiap manusia mau siapapun dia pasti ada titik di mana dia mencari eksistensi Tuhan. Dan dia di sana diberikan dua pilihan, antara terus kemudian mengakui keesaan Allah dan masuk ke dalam fitrah agama, atau dia tetap ego sehingga menolak kebenaran. Akhirnya dia menjadi orang yang jahil. Jadi orang jahiliyah itu bukan orang yang tidak berpendidikan, bukan. Orang jahiliyah itu orang yang sombong di depan kebenaran, menolak kebenaran dari siapapun. Abul Hakam itu namanya siapa? Abu Jahal itu dulu namanya siapa? Abul Hakam kan? Sampai dapat julukan Abul Hakam itu kan luar biasa. Bapak intelektual hari itu. Tapi karena egonya, gengsi, alhamiyatul jahiliyah, ada hamiyah yang masih jahil, sehingga mentalnya terblokir, fitrahnya tertutupi. Padahal sempat sekali dua kali kan mengendap-endap mendengarkan Rasulullah membaca Quran kan, waktu di Mekah itu Rasulullah ketika membaca surat, Abu Jahal sama Abu Sufyan kalau nggak salah, tiba-tiba kepergok, lu ngapain di sini? Lu juga ngapain? Enggak, cuma lewat. Lu pasti dengerin ya Muhammad baca Qurannya. Enggak, itu jelek tuh. Padahal di hatinya dia mengakui ini bukan perbuatan manusia. Firman ini bukan syair biasa. Ini adalah firman Tuhan. Mereka tahu. Tapi karena
Alhamiyatun jahiliyah. Nah ini pandangan seperti ini nih, mental yang sakit. Penyakit mental yang paling kronis itu adalah mental yang menutupi hidayah dan keimanan. Makanya harus dikonseling. Ya, di ayo ada apa nih? Kenapa sih enggak mau membuka diri? Nah, ceritanya kita kurang lebih. Kenapa sih Abu Jahal? Kenapa sih kamu enggak mau membuka hati? Maksudmu aku harus ngikutin anak kecil itu? Kurang lebih gitu dialognya Abu Jahal tuh. Tidak mau mengakui Muhammad tuh karena Muhammad tuh ponakan dia. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu-abu yang lain tuh Muhammad itu baru kemarin sore lahirnya gitu. Kan kita ini udah eksis jadi intelektual, jadi tokoh, punya pengaruh, kok tiba-tiba kita harus ikut agama mereka? Enggak logis lah gitu. Kira-kira begitu. Sama kayak iblis ketika diminta tunduk, bukan tunduk ya, sujud penghormatan kepada Adam. Bagaimana bisa aku ini udah puluhan ribu memimpin ibadah para malaikat? Iblis Azazil begitu. Kira-kira iblis tuh masuk akal gak sih? Dia gak mau sujud karena dia memang udah hidup duluan, ibadahnya puluhan ribu, dan dia jadi pimpinan malaikat waktu itu. Masuk akal ya? Masuk akal. Tapi kalau kita menuruti akal saja, pasti tergelincir. Bahwa agama ini bukan kaitannya dengan sekedar memperturutkan akal, tapi jauh lebih dari itu. Ada keimanan, ketundukan atas perintah Allah. Sama kayak kita mendapati kebenaran dari misalkan anak kecil bicara gitu ya. Oh ternyata anak kecil itu benar loh. Kalau kita nurutin akal syahwat kita, kamu itu masih kecil, nasihatin saya gitu kan. Tapi kalau kita terbuka hati, tunduk dengan kebenaran, mau gitu ya, rendah hati, maka kita akan berterima kasih kepada anak kecil itu. Makasih ya. Bahkan orang tua nih, media belajar yang paling utama itu sebenarnya yang mendidik dia itu ada anak dia. Karena anak-anaklah kita belajar menjadi ayah yang baik, juga menjadi ibu yang baik. Jadi wasilah belajar sebenarnya anak-anak. Harusnya ayah bunda itu berterima kasih kepada anak, terlebih anak pertama yang masih jadi trial error biasanya. Banyak kesalahan terjadi di anak pertama. Akhirnya banyak luka pengasuhan. Nah, maka sering-sering ayah bunda juga perlu minta maaf kepada anak kita karena kekurangan ilmu, kurang sabar, dan kurang banyak hal sehingga masih belum maksimal dalam pengasuhan. Nah, nanti kita hubungkan sama fitrah dan mental, kesehatan mental untuk kita. Ini masih panjang sebenarnya, sudah adzan. Kita jeda ya, atau bagaimana? Jeda dulu, salat dulu ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.